السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله Kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah di atas kebenaran. Dan kita akan menyinggung sedikit sebagai muqaddimah terkait masalah keberadaan qiraah sab'ah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin. Allah menurunkan Al-Qur'an Dengan tujuh huruf yang dimaksud, dengan tujuh huruf adalah tujuh logoh, tujuh bahasa. Karena bahasa Arab itu ada uh, atau terpecah menjadi banyak bahasa, sebagaimana juga dialami oleh bahasa-bahasa yang lainnya. Seperti yang kita tahu, bahasa Jawa itu ada banyak ragam, ada bahasa Jawa untuk Jawa Timuran nanti berbeda lagi untuk bahasa Jawa daerah Solo dan sekitarnya. Beda lagi dengan bahasa Jawa versi Ngapak yang ada di daerah Jawa bagian eh, Jawa Tengah bagian agak barat. Ada lagi versi yang lainnya. Padahal dia sama-sama bahasa Jawa. Seperti juga yang kita tahu dalam bahasa Inggris ada bahasa Inggris Amerika, ada bahasa Inggris untuk UK, ya ada bahasa Inggris Australia yang di situ ada beberapa perbedaan. Maka demikian pula dalam bahasa Arab, bahasa yang sangat tua, sehingga ketika bahasa ini tersebar di banyak titik di sebuah jazirah, maka ada beberapa perbedaan. Ada bahasa Quraisy, ada bahasa Hudail, ada bahasa suku-suku yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan tujuh bahasa sesuai apa yang Dia kehendaki. <tuh> Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abdurrahman bin Abdul Qadir Abdin Abdul Qari beliau mengatakan saya pendengar Umar saya pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أهملته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هشام بن حكيم بن membaca surat al-Furqan Namun dengan kalimat yang tidak pernah saya kenal Dengan kalimat yang tidak sebagaimana saya baca <tuh> Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepadaku bacaan surat Al Furqan lengkap. Waktu an alaihi dan hampir saja, hampir saja saya mau memberikan hukuman kepada Hisham bin Hakim bin Hizam. Namun saya bersabar hingga dia selesai sholat lalu aku gandeng aku kandeng Hisham bin Hakim ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan, aku mendengar Hisham ini membaca ayat yang tidak pernah aku baca. Summa qala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku kepada Umar, "Iqra." Coba kamu baca. Lalu aku baca. Faqala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hakadza unzilat." seperti ini yang pernah diturunkan. Innal Qur'ana unzila ala sabati Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan tujuh huruf. Karena itu silahkan kamu baca menurut apa yang mudah bagimu. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat, riwayat Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di Bani Ghifar. Lalu Jibril mendatangi beliau, faqala, kemudian Jibril mengatakan, "Innallaha ya'muruka an taqra'a ummat an taqra'a ummatuka al-Qur'an ala harfin." Sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar umatmu membaca Al-Qur'an dengan satu huruf saja. Faqala, Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'alullaha mu'afatihi wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dzalika. Aku mohon kepada Allah ampunan dan ampunannya. Aku mohon kepada Allah maaf dan ampunannya. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu untuk melakukan seperti itu. Summa atahu thaniya. Kemudian Jibril datang lagi untuk kali yang kedua. Dan Jibril mengatakan sesungguhnya Allah merintahkan kamu agar umatmu membaca Al-Quran dengan dua bahasa. Fakala kata Nabi SAW, aku mohon kepada Allah agar dimaafkan dan diampuni. Sesungguhnya umatku tidak mampu melakukan seperti itu. Lalu Jibril datang yang ketiga dan datang yang keempat dengan menyampaikan yang sama dan Nabi SAW berdoa dengan doa yang sama. Kemudian Jibril mengatakan di kali yang terakhir, Inna ya'muru ala ahrufin. Sesungguhnya Allah perintahkan kepadamu agar umatmu membaca Al-Quran dengan tujuh bahasa. harfin alaihi Mau bahasa yang manapun yang dia gunakan untuk membaca Al-Quran, maka faqad asabu, maka dia benar dalam masalah ini yang ini menunjukkan bahasanya Al-Quran diturunkan ala sabati ahrufin dengan tujuh bahasa adalah bentuk rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu atas permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu dalam bahasa kita misalnya kita akan kesulitan kalau hanya boleh ngomong pakai bahasa Jawa tapi daerah Ngapak, orang Ngapak akan kesulitan jika dia dipersyaratkan hanya boleh ngomong pakai bahasa seperti gaya solo. Nanti orang Surabaya akan kesulitan ketika dia juga diminta berbahasa sebagaimana bahasa Surabaya atau sebagaimana bahasa Jawa Tengah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kelonggaran: orang Quraisy mungkin kesulitan kalau berbahasa sebagaimana bahasa Huda'il. orang hudail akan kesulitan ketika dia berbahasa sebagaimana bahasa suku yang lain akhirnya Nabi SAW meminta kepada Allah agar diberi keringanan dalam bentuk Allah turunkan Al-Quran dengan lahjah bahasa yang berbeda-beda yang jumlahnya ada tujuh karena itulah para ulama mengatakan bahawa uh, al kiroah al sabah ah. lam takun wajibatan al ummah. Sebagaimana keterangan Ibnu Jarir at Tabari membaca dengan tujuh bahasa itu bukanlah kewajiban bagi umat. Namun sifatnya adalah sesuatu yang diperbolehkan Dan itu tujuannya adalah untuk meringankan وَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ الْإِخْتِيَارَ فِي أَيِّ حَرْفٍ قَرَأُوا بِهِ dan Allah Ta'ala membolehkan kepada mereka untuk memilih bahasa mana yang akan dia baca ketika membaca Al-Quran akan dia gunakan ketika membaca Al-Quran kama fil ahadith sahihah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih falamma ra'as sahabatu annal ummata taftarik wa takhtalifu namun ketika para sahabat itu melihat masyarakat menjadi berdebat, menjadi apa misalnya saling benci, menjadi berbeda dalam masalah ini sehingga bahkan watataqatal, bahkan mereka saling berantem, eh, maka mereka melihat agar digabungkan menjadi satu bahasa. Dan jadilah seperti mushaf yang ada dalam mushaf al-Imam yaitu mushaf yang ditulis di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Wa qala ba'duhum dan sebagian ulama mengatakan inna tarkhisa fil akhruf sab'ah kana fi awalil Islam. Sesungguhnya adanya keringanan terkait tujuh bahasa dalam membaca Al-Qur'an itu ada dalam awal Islam. Lima fil muhafazati ala harfin wahidin minal masyaqqa alaihim. Karena kalau orang menghafal Quran dengan satu lahjah dengan satu logat bahasa itu akan memberatkan mereka. Sehingga eh, mereka dikasih keringanan boleh menggunakan lahjah lahja yang lain sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Namun yang kita baca saat ini ya, yang kita baca saat ini itu sudah menjadi satu bahasa. Sehingga kita tidak menjumpai Al-Quran dengan lahja yang lain Dengan bahasa yang lain Karena di zaman Uthman bin Affan an, Telah disatukan Wallahu ta'ala alam Dan ulama berbeda pendapat Tentang Status penyatuan Yang ada di Mus'haf Uthmani itu Apakah dia menghilangkan Bahasa-bahasa yang lain Ataukah memilih Salah satu bahasa yang jumlahnya tujuh dipilih sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Utsman dan beberapa sahabat senior yang ikut terlibat dalam penulisan mushaf ketika itu. Ada khilaf di antara para ulama. Karena itulah turunannya adalah sampai di masa tabi'in dan tabi' tabi'in kita jumpai ada sab'atul qurra tujuh ahli Al-Qur'an yang beberapa gaya bacanya itu berbeda-beda. Sehingga misalnya ada kira'ah hafaz dari asim, ada kira'ah syu'bah dari asim, dan itu ada sedikit beda. Ada kira'ah warash dari nafi, yang itu berbeda dengan kira'ah hafaz dari hasim, dari asim. Nah, karena berbeda seperti ini, sebagian ulama mengatakan bisa jadi itu adalah karena pengaruh tujuh bahasa yang dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lengkapi lagi untuk memahami apa yang dimaksud dengan tujuh bahasa itu dan apakah itu ada pengaruhnya dengan tujuh kiraah sebagaimana yang ma'ruf di masyarakat. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga bermanfaat dan Bagi anda yang mahu bergabung untuk menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa akhiru da'wana Kita menunggu penelpon. Ada penelpon pertama yang masuk. Silakan dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau tanya ustadz uh, beberapa hari yang lalu sempat ditanyakan oleh para, uh, satu penelpon tentang akad uh, meminjam uh, apa namanya KPR dari kantor buat ustadz mau uh. lagi ustadz mau menanyakan jadi di perusahaan itu kan yang membayar itu start ke bank nah, Kemudian kita bayar ke perusahaan dengan skema potong gaji per bulan sampai cicilan itu lunas Namun jika kita di tengah jalan kita keluar keluar dari perusahaan Kita harus membayar 10% dari total yang kita pinjam Jadi total yang kita pinjam ditambah 10% Ustadz, akadnya seperti itu Nah apakah ini halal Ustadz? Boleh kita... Uh, tetap jalankan akan seperti ini Ustaz. Baik. Baik, cukup Pak nah, yang kedua Ustaz uh, ini uh, di negara di negara, uh, penghormatan kepada orang yang lebih uh, mungkin yang lebih tua atau lebih berilmu itu kan sering dengan mem memukukan badan atau cium tangan Ustaz. seperti Ustaz. Nah, apakah seperti ini tuh mutlak diharamkan atau tidak diperbolehkan atau bagaimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Baik. Eh uh, khair, khairan. sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai KPR yang disediakan oleh perusahaan di mana ia akan membayarkan bunga di bank. Apakah ini boleh? Kalau skemanya seperti ini saya tidak tahu. Tapi kalau perusahaan yang beli rumah itu kemudian perusahaan melakukan KPR dengan bank dia beli dari developer lalu karena perusahaan tidak ingin cash flow-nya terlambat maka dia KPR-kan ke bank setelah itu dijual lagi ke uh, dijual lagi ke karyawan Insya Allah tidak masalah karyawan yang ambil KPR dia yang ber bertransaksi dengan developer dan juga dengan bank namun kemudian nanti bunganya dibayarkan oleh bank sehingga bayarnya dua kali ya. Karyawan store, bank juga perusahaan juga store. Jadi karyawan store ke bank, pokoknya kemudian perusahaan store ke bank bunganya. Sehingga sama-sama store. Kalau seperti ini saya kurang begitu paham apakah ini boleh atau tidak. Karena di posisi ini karyawan tidak menanggung riba. Kemudian yang kedua mengenai cium tangan. Kepada orang yang lebih tua, para ulama membolehkan cium tangan atau membolehkan penghormatan dalam bentuk selain atau lebih dari sebatas salam, lebih dari sebatas mengucapkan salam atau salaman, seperti kalau di Indonesia dengan cium tangan, kalau di Saudi dengan cium kening, namun dengan dua alasan. Yang pertama karena menghormati agamanya Sehingga kita lakukan itu kepada orang yang lebih berilmu Atau yang kedua karena menghormati usianya Sehingga kita lakukan itu kepada orang yang tua Seperti orang tua kita Atau orang yang kita hormati karena dia adalah sesepuh kita Hukumnya diperbolehkan Nah menunduknya itu bukan karena menghormat menunduk tapi nunduknya itu karena ingin mencium tangannya, sehingga sebatas menunduk di hadapan orang itu tidak terlarang. Ulama ngasih kias, kalau ada benda yang jatuh di depan seseorang, lalu kita mengambilkan, otomatis kita akan menunduk di depan orang ini. Apakah itu termasuk di antara bentuk menunduk yang dilarang? Jawabannya tidak masuk karena tidak ada unsur takdim. Kepada orang yang ada di depan kita, kemudian ketika kita mau mencium tangan seseorang, lalu kita tarik tangan itu, kemudian kita cium. Tentu saja akan ada sedikit posisi menunduk. Menunduk kita adalah dalam rangka untuk mencium tangannya, bukan memberikan penghormatan dalam bentuk menunduk, karena ada hadis yang menunjukkan larangan memberikan penghormatan dalam bentuk menunduk, seperti yang dilakukan oleh orang Jepang. Ketika ketemu, saling menunduk karena ini termasuk di antara kebiasaan non-Muslim, dan kita dilarang untuk tasyabuh dengan non-Muslim dalam masalah ini. Kemudian, keterangan tambahan dari Imam Al-Albani seperti ini boleh dengan satu catatan, bahwa eh, jangan sampai menghilangkan sunnah Nabi SAW yang bentuknya salaman saja. Sebagaimana keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sahabat saling ketemu mereka menyampaikan salam dan jabat tangan dan itu yang sesuai sunnah maka ketika ada tambahan seperti ini jangan sampai tambahan ini mengalahkan apa yang sudah sesuai sunnah dari Nabi saw dan para sahabat. Wallahu alam Silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Uh, iya. Ini maksud mau nanya tentang amalan pada saat Lailatul Qadar itu punya keutamaan secara keseluruhan semuanya atau hanya amal-amal tertentu saja ya? Baik. Misalnya sedekah itu punya keutamaan kalau kita melaksanakannya pada saat Lailatul Qadar atau tidak? Kemudian uh, saya pernah membaca hadis tentang ini salat empat rakaat setelah isya itu keutamaannya sama dengan salat pada saat Lailatul Qadar itu betul apa enggak sama Baik. kalau membaca surat al ikhlas 10 kali itu utamanya akan dibangunkan istana di surga itu betul atau tidak ya Ustaz? Baik. sama seperti lagi berarti Ustaz di surat al furqan itu ada kata-kata hijron mahjuro itu artinya apa ya Ustaz? soalnya enggak ada penjelasannya saya pengen tahu. Syukran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiikum barakallahu. Pertanyaan yang pertama, Untuk keutamaan Lailatul Qadar apakah berlaku untuk semua amalan ataukah amalan tertentu saja? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan Al uh, keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairu min alf syahr. Lailatul qadar itu lebih baik dibanding Laman. baik dibandingkan ketaatan yang sama dukhan inna anzalna mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim sungguhnya aku turunkan Al-Qur'an itu di Laylatin Mubarak Barokah di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar, sehingga di sini Taala menyebut Lailatul Qadar dengan malam yang diberkahi. Maka dohirnya, bukan bahasanya amalan yang memiliki nilai keutamaan di Lailatul Qadar. Amal taat dan Lailatul Qadar itu dimulai sejak maghrib, sejak maghrib sampai subuh. Maka amal ketaatan apapun yang kita lakukan di malam itu Akan bernilai sebagai pahala yang lebih baik dibandingkan Amal yang sama yang dilakukan selama seribu bulan Sehingga termasuk diantaranya adalah bersedekah Kemudian anda wakaf misalnya di Lailatul Qadar Atau amal-amal yang lainnya tidak hanya terbatas untuk sholat dan membaca Al-Quran atau iktikaf Wallahu'alam Selanjutnya untuk yang kedua mengenai sholat empat rakaat setelah isya yang di situ disebutkan bahasanya keutamaannya seperti mengerjakan amalan di Lailatul Qadar. Hadis ini diperselisihkan, sebagian menilai hadis yang doaif dan ada sebagian kecil yang menilai hadis ini adalah hadis yang hasan. Namun jumhur menilai hadis ini hadis yang doaif taala alam, jumhur lebih mendekati dalam masalah ini. Kemudian surat al ikhlas dibaca 10 kali akan dibangunkan satu istana di surga Ada hadis yang mengisyaratkan ini. E, namun untukkah ini hadis yang sahih atau bagaimana saya kurang paham. Tapi beberapa asatidah tidak pernah membahas hadis ini dan mereka menilainya sebagai hadis yang sahih yang bisa diamalkan seperti kajian yang pernah disampaikan oleh uh, al ustadz Syafiq Ta'ala Selanjutnya untuk firman Allah di surat Al-Furqan Yang disitu ada lafad Hijram Mahjuro Itu apa maknanya? Mohon saya diberi waktu. Ada di surat Al-Furqan ayat 53. Hijran mahjura artinya adalah pembatas. Di sini Allah taala berfirman, "Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj waja'ala bainahuma barzahan wa hijran mahjura." Tiada yang mempertemukan dua lautan yang satu tawar airnya, yang yang satu asin. Wajah Allah baik nahuma dan Allah jadikan di antara keduanya ada barzah, hijrah dan pembatas. Nah pembatasnya seperti apa? Coba nanti kita cek di kitab Tafsir. Wallah. Silahkan Dari hamba Allah, ya. Silahkan Saya mau nanya uh, Hukum kita untuk Beli kelinci dan kita pelihara Kita kandangin itu hukumnya apa ya Ustaz ya Amin. Terus kalau boleh yang kedua Ustaz hukum kita berinvestasi Di saham syariah Ustaz Saham pasar di, Yang di pasar modal itu ada saham syariah Yang mana itu juga sudah mendapatkan apa istilahnya satu MUI gitu Dimana yang saya pelajari itu Mereka saham itu ada kriteria-kriterianya Ada misalnya <tuh> uh, Masih boleh dikategorikan sebagai saham syariah, Kalau misalnya Baik. Rasio utang berbasis bunganya sekian persen Atau rasio pendapatan halalnya sekian persen Nah itu hukum kita bisa uh, Berinvestasi di saham itu Gimana uh, hukumnya Ustaz. Jejak lorohai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik. Apa hukumnya beli kelinci kemudian dikandangin lalu nanti diternak? Jawabannya sangat boleh. Dan itu hal yang ma'ruf sejak masa silam karena binatang yang halal dimakan boleh dirawat dan boleh dikembangkan, boleh di uh, diternak, boleh dikembangbiakkan. Dulu para sahabat mereka mengembangbiakkan kambing, mereka mengembangbiakkan unta dan mereka ada yang di dan sampai burungnya mati kemudian ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu burungnya yang mati burungnya namanya yang Nugair dan pemiliknya namanya Abu Umair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya ya sedang terjadi pada Nugair. Nah, Nugairnya mati, dihibur oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga merawat seperti ini hukumnya boleh, dikandang juga boleh dan itu tidak termasuk bentuk penyiksaan. Selama Anda memberikan hak hak makan ya, hak minum sehingga dia bisa hidup secara normal. Sementara larangan mengurung binatang, seperti yang disebutkan dalam hadis tentang hukuman bagi orang yang mengurung kucing, itu mengurung tapi tidak dikasih makan. Sampai akhirnya kucing itu mati, dan Nabi SAW mengatakan orang yang ngurung itu akan masuk ke dalam neraka karena dia telah menyiksa binatang. Berikutnya, yang kedua mengenai investasi saham syariah yang masuk di indeks saham syariah Indonesia. Di ISSI kemarin sore, kita sudah membahas ini, dan ada kajian khusus seputar masalah saham. Mungkin saya sarahkan Anda untuk e, mereplay, melihat ulang kajian itu. Ada tersimpan di fanpage Aminurbaiz, juga di channel YouTube ada, ya, dua-duanya ada. Dan kesimpulannya, selama saham itu adalah saham perusahaan yang hukum asalnya mubah, lalu Anda investasi dalam bentuk... Anda membeli saham dan tujuannya adalah agar nanti Anda bisa mendapatkan dividen, agar nanti Anda bisa mendapatkan bagi hasil, maka insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau tujuan investasinya untuk short selling, agar nanti Anda bisa, begitu beli yang dicari margin, begitu harganya ada kenaikan langsung dilepas, dijual lagi. Ada yang kayaknya sedikit murah, dibeli lagi, itu naik, dijual lagi, sehingga tujuan tujuan utamanya memang cari margin ada beberapa fatwa yang melarang seperti ini ini sebagaimana fatwa oleh majma fikih islami di bawah robito alam Islamiyah. wallahu taala alam Tayyip. kita baca satu pertanyaan melalui pesan wa dari pemeriksaan official bunga yudiana putri Ustadz, afan kok kacamatanya nggak dipakai lagi terus yang kedua semua Semoga kajian inter diadakan setelah Ramadan. Kacamata nggak dipakai lagi ya? Saya memakai kacamata karena sedang. Jadi mohon maaf. Alhamdulillah Allah telah sembuhkan. Insya Allah semoga nanti Allah mudahkan kajian ini bisa kita lanjutkan di luar Ramadan. InsyaAllah. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Afisena uh, di Jogja. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam, warahmatullah. Jadi um, Ustaz, so, saya menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, saya waktu pertama kali bekerja itu kan pendaftaran kontrak <tuh> tulis ada fasilitas-fasilitas yang disebutkan gaji tunjangan. Kemudian ke ternyata saya dapat asuransi dari salah satu uh, perusahaan asuransi yang mana? Saya, yang membayarkan ya. preminya perusahaan iya yang preminya perusahaan nah, kemudian apakah uh, itu halal untuk saya dan hmm. yang kedua ketika saya punya anak nanti katanya anak itu pun bisa didaftarkan untuk ikut uh, premi itu, jadi nanti dipotong juga dari gaji saya nanti anak dua, tiga itu juga diikutkan dalam asuransi tersebut nah, itu apakah boleh Ustaz? Kemudian yang kedua, uh, eh, uh, pekerjaan saya kan ini, uh, berhubungan dengan beberapa stakeholder. Kemudian beberapa stakeholder itu kadang ada yang terkemilitkan begitu. Kemudian dari atas ada ada, ada yang, apa? Diulang pak? Terkadang menyulitkan. Menyulitkan. Iya menyulitkan. Jadi uh, punya banyak apa ya alasan untuk menekan. Nah kemudian dari saya memberikan macam gratifikasi gitu untuk apa namanya sebenarnya hanya untuk menyenangkan biar dia tidak terlalu banyak berkomentar terkait permasalahan tapi sebenarnya permasalahannya itu hanya dibuat-buat gitu jadi okay. dari pihak kami tidak salah bahasa lainnya disokok ya disokok ya disokok atau gratifikasi kasih, jadi hanya pemberian aja. Di depan di, atau di belakang? Di bela, di belakang, maksudnya. Setelah um, proyek selesai. Di luar itu, jadi di luar forum gitu ngobrol gitu. Oh gitu, baik. Iya, tapi dalam kondisi posisi kami itu sebenarnya nggak salah gitu, Mem, berusaha untuk membenarkan apa yang kita benar, yang kita lakukan salah, tapi sudah benar teman kesalahan kesalahan. Tendernya sudah air. jalan atau? baru di tahap evaluasi uh, penilaian pemilihan. Sudah kan. Kemudian merjakan. administrasinya itu kan sudah mau selesai gitu, Baik. sudah mau serah terima begitu uh, pekerjaannya. Hanya aja di pasal kontrak juga nggak ada, cuman mintanya macam-macam gitu. Baik, cukup itu, jadi dia nggak mau tanda tangan terus akhirnya. Uh, saya diminta untuk sebagai jembatan gitu dari perusahaan dari atasan saya untuk memberikan sertifikasi ya sebenarnya apakah itu boleh Ustadz dan yang kedua apakah saya juga kalau misalkan itu tidak boleh saya juga menanggung dosanya baik cukup bapak <tuh> khairan Baik, yang pertama mengenai asuransi yang preminya dibayarkan oleh perusahaan sementara saat kontrak Anda sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan seperti ini. Dan tentu saja pihak perusahaan membayar premi itu dengan cara memotong gaji. Apakah boleh diterima? Yang kami pahami, wallahu taala alam, jika memang perusahaan itu membayar premi dengan cara potong gaji atau dengan cara gabungan. Potong gaji se sebagian dan juga apa? insentif dari perusahaan sebagian gabungan. Misalnya potong gaji 50 kemudian suntikan dari perusahaan 50. Ala intinya baik dari potong gaji semuanya maupun ada suntikan dari perusahaan status uang ini adalah uang Anda. Status uang premi ini adalah uang karyawan. Sehingga aslinya sebenarnya karyawan tapi ditalangi oleh atau dibayarkan oleh perusahaan karena itu yang kami pahami untuk posisi asuransi yang bermasalah. Jika kita sudah bayar premi, maka kita hanya berhak untuk mendapatkan premi yang sudah pernah kita bayarkan dan tidak lebih dari itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah riba, faman ja'ahu fantaha uh, uh, atau Allah itu betul falakum la kalau kalian bertobat dari transaksi riba Maka kalian berhak untuk mendapatkan nilai pokok dari harta kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Tidak mendolimi itu berarti tidak mengambil lebih yang itu kedoliman dan juga tidak dikurangi hak kita. Berarti kita di posisi didolimi adalah ambil senilai premi yang sudah pernah kita bayarkan tidak boleh lebih dan kita juga boleh menuntut jangan sampai kurang sehingga kita bawa hanya sebatas nilai premi yang sudah pernah kita bayar untuk di kemudian yang kedua mengenai uh, gratifikasi yang tadi Anda berikan sebagai jembatan karena ada salah satu stakeholder yang yang cukup, cukup susah yang saya pahami seperti ini ya ini masalah kan yang, yang memberikan sokok seperti ini atau gratifikasi kah turut berdosa ini jika sogok itu Anda berikan karena Anda memiliki hak sehingga Anda ingin mengambil tapi itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan sogok para ulama membolehkan sogok seperti ini dalil bolehnya sogok dalam perang adalah tebusan perang ada kaum muslimin ditawan oleh orang kafir maka untuk bisa membebaskan kaum muslimin ini harus dengan bayar tertentu. Bayar ini termasuk sogok. Karena seorang muslim ini harus bebas dan itu haknya. Maka ini masuk dalam kategori sogok dalam rangka untuk mengambil hak dan seperti ini diperbolehkan. Namun kalau Anda belum punya hak di situ. Kemudian anda, agar Anda dikasih maka mau dibedakan sogok dalam rangka untuk mengambil hak dengan sogok sebelum kita punya hak. Dan menurut informasi yang tadi Anda sampaikan, Anda sudah mengerjakan proyek, tinggal serah terima, namun ada salah satu pihak yang dia sengaja mempersulit karena barangkali dia sebenarnya punya maksud agar nanti dikasih sesuatu. Ketika Anda sudah menempuh jalur yang legal tapi ternyata uh, dia tetap tidak bisa mengabulkan, padahal Anda tidak ada kesalahan, maka insya Allah dalam hal ini Anda termasuk sokok dalam rangka mengambil hak, dan yang menanggung dosa adalah penerima dan bukan perusahaan. Wallahu ta'ala Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan dengan siapa, di mana? Wassalamualaikum warahmatullah. Anda jauhkan dari televisi dan suaranya bisa diperkeras. Ya saya asyik dari Sumedang. Silahkan. Bagaimana hukumnya jika seorang anak e, sudah mendahului meninggalnya daripada orang tua? Apakah masih mendapatkan hak warisnya? Anak ini punya anak? Punya. Anak ibunya anak. Baik. Cukup? Iya. Pertanyaan keduanya kan di uh, saya mendengar kajian salah satu Ustaz ahli juga, di, katanya kalau di daerahnya masih zona hijau masih diperbolehkan sholat di masjid untuk laki-laki sholat wajibnya dan di saya apa namanya masih ada uh, masih sholat uh, wajib di masjid tapi sholatnya itu diberi jarak. Bagaimana itu hukumnya? Untuk nah. suami saya, apakah harus salat di masjid atau di rumah? Baik, cukup? Cukup, sudah. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Cukup, Allah khair. Wa'alaikumsalam, Ada anak yang dia sudah memiliki. Anak. Ada bapak. Ada bapak. A, B, anak C. B meninggal sebelum A. Kemudian selang sekian tahun. A meninggal, apa tetap dikasih warisan? Ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, misalnya B sudah nggak ada hak warisan sama sekali, sehingga tidak dikasihkan ke C. Dan ini mazhab Hambali. Kemudian juga uh, ulama beberapa ulama Ahmad lainnya. Bahkan setahu saya ini mazhab jumhur. B tetap dikasih dan nanti dikasihkan ke anaknya yaitu C. B tetap dikasih tapi dikasihkan ke anak. Namun dengan kaidah wa kaidah wasiat wajib. Bagaimana bentuk kaidah wasiat wajib? C ini hanya berhak maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari tiga, Boleh kurang dari sepertiga Boleh lebih dari sepertiga Caranya adalah diasumsikan si B masih hidup Sehingga saat A mati diasumsikan B masih hidup Berapa jatah warisan B andaikan dia masih hidup Jika jatah warisan B itu ya, Maka nanti bisa langsung ditunaikan dan dikasihkan ke C tapi kalau jatah warisan B itu lebih dari sepertiga, maka tidak boleh ditunaikan, tapi boleh diambil sepertiganya saja. Contoh, A punya lima anak, semuanya laki-laki. Punya lima anak, semuanya laki-laki. Anak pertama sampai anak terakhir semuanya sudah menikah. Semuanya punya anak. Kemudian anak pertama meninggal sebelum A meninggal. Lalu selang sebulan A meninggal. Pada asalnya Cucu dari anak pertama dia nggak dapat warisan dari A. Kenapa terhalangi oleh ahli waris yang lain? Namun, dengan wasiat wajib bisa, dengan diasumsikan anak pertama masih hidup, kemudian warisan dibagi. Nah, karena anaknya ada lima, semuanya laki-laki, berarti total warisan seperlapan dikasihkan ke istri, tujuh per delapan dibagi lima rata, dibagi lima rata sisanya dibagi. Nah kita bisa karena ini dibagi 5 rata, apalagi sudah dipotong seperdelapan, berarti kurang dari sepertiga. Maka bisa langsung dikasihkan ke cucu dari anak pertama. Itu cara perhitungan wasiat wajib. Tapi kalau lebih, misalnya A punya dua anak X dan Z, X dan Y, ya. X dan Y, X punya anak Z. Dua-duanya laki-laki. Anak pertama Bapaknya Z, yaitu X, meninggal. Sebulan berikutnya, A meninggal. Sebulan berikutnya, A meninggal. Nah, ketika A meninggal, apakah Z dapat warisan dari A? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada pamannya terhalangi dia. Namun, dengan wasiat wajib bisa, berarti warisan ini dibagi dua: dua anak ini, laki-laki. Selanjutnya, diserahkan ke anaknya. Nah, karena ini setengah, berarti lebih dari sepertiga. Maka hanya boleh diambilkan sepertiga saja, kemudian diserahkan ke anaknya. Wallahu alam, semoga bisa dipahami. Tayyip, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Allah dari... Silahkan. Uh, saya kan punya dua... ke uh, kalau sesuai dengan hukum waris yang saya ketahui kan kalau kita tidak punya laki-laki nanti ketika saya meninggal kan harus berbagi kepada saudara perempuan saya. Nah, apakah boleh harta-harta uh, saya misalkan rumah dan ya, itu saya hibahkan dulu kepada anak-anak perempuan saya untuk meminimalisir... Uh, di suatu saat ketika saya meninggal, harta yang juga kita saudara perempuan itu enggak, enggak semuanya gitu, Ustaz. baik Yang kedua, yang kedua Ustadz, uh, apakah harta yang dari waris istri itu, apakah juga ikut menjadi harta waris kami sekeluarga? saya sama istri di keluarga ketika kami meninggal Ustaz. sehingga pada saat misalkan uh, saya meninggal apakah harta waris dari istri dari orang tua istri itu ikut dibagikan ke saudara perempuan saya ketika saya meninggal itu, Ustaz. baik cukup bapak cukup nah. wa jazakumullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh tadi ada satu pertanyaan mengenai posisi masih di zona hijau dan masjid masih buka sebaiknya sholat di masjid atau bagaimana memang dalam masalah ini para asatidah dan para ulama berbeda pendapat dan kita menghargai masing-masing pendapat baik pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua dan itu hasil ijtihad maka istihad pertama tidak lebih mulia dibandingkan istihad yang kedua Karena ini sifatnya adalah khilaf istihadiyah Sehingga maksudnya seperti ini Jika ada sebagian ustadz yang mereka berpendapat Sebaiknya dilakukan lockdown Masjid tutup, salat di rumah masing-masing Dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya potensi bahaya yang lebih besar Dan ada pendapat yang kedua Oh tidak, kita bisa petakan <tuh> Karena pada asalnya masjid harus tetap diramaikan kegiatannya Namun dengan protokol tertentu Maka masjid tetap dibuka Tapi ketika sholat di situ Nanti misalnya ada jarak Mana kira-kira ini yang lebih afdol nah, Mereka berbeda pendapat dalam masalah ini Ada sebagian yang memilih pendapat pertama Dan ada sebagian yang memilih pendapat yang kedua dan Menurut yang uh, saya pahami termasuk keliru ketika pendapat pertama mencela pendapat kedua, pendapat kedua mencela pendapat yang pertama. Karena ini ranah istihad, sehingga yang bisa dilakukan adalah diskusi untuk menemukan mana pendapat yang lebih mendekati bukan saling ingkarul mungkar. Karena dalam masalah ikhilaf istihadiyah, tidak ada ingkarul mungkar. Nah, wallahu ta'ala alam seperti praktek di Masjidil Haram, masjid yang lain, sholat tetap dan uh, ketika terawih, seperti yang kita tahu di situ menjaga jarak. Karena pilihannya melockdown masjid, tapi dengan sholat, Pendapat yang kedua ini dipilih oleh sebagian ulama dan dipraktikkan di Masjidil Haram. Wallahu alam di Masjid Nabawi juga sama, kayak gitu ya. Untuk selanjutnya mengenai posisi anak perempuan yang anak perempuan ini mendapatkan Jatah warisan 2 per 3 saudara-saudaranya anak perempuan dan nanti meminimalisir jumlah harta yang akan saya berikan kepada saudara jawabannya boleh dengan ketentuan Anda hibahkan itu di posisi Anda masih sehat Anda masih belum punya bayangan kapan meninggal dan yang kedua hibah itu sudah diserah terima sehingga misalnya kapan hibah itu boleh saya lakukan? Saat ini bisa, hari ini bisa, besok bisa. Kemudian setelah hibah Anda lakukan, Anda nyatakan setelah aklamasi, lalu Anda serahkan. Jika Anda menghibahkan dalam bentuk tanah, Anda kasih dia tanah dan Anda serahkan bukti kepemilikannya. Misalnya sertifikat sudah saya serahkan, kemudian nanti tinggal didaftarkan di notaris untuk balik nama atau administrasi yang lainnya Anda bisa tanyakan ke pihak notaris sehingga murni sudah menjadi milik anak Anda nah kalau sudah jadi milik anak Anda jika Anda meninggal maka ini tidak jadi warisan karena sudah menjadi milik anak Anda kemudian yang kedua kesehatan uangnya nanti juga Anda meninggal jawabannya tidak harta istri yang milik istri Harta suami milik suami, dalam arti begini: kalau suami yang mati, maka harta istri nggak dibagi. Tapi kalau istri yang mati, harta istri yang dibagi, sehingga kalau suaminya yang mati, istri punya harta dari ayahnya, ini tidak dibagi, itu tersendiri. Tunggu, istri ini mati, baru nanti hartanya dibagi. Ketika istri mati, harta suami juga tidak dibagi, yang dibagi harta istri saja. Sehingga siapa yang memiliki harta Maka setelah pemiliknya meninggal Dan pasangannya tidak otomatis dibagi Jika salah satu meninggal Wallahu ta'ala alam Baik Kita angkat satu pertanyaan melalui ya. Dari hamba Allah di Bekasi Ustaz Saya punya toko saya ambil uang dari penghasilan toko saat untuk membayar tanpa sepengetahuan ayah saya karena benar-benar ayah saya kalau disinggung tentang hutang pasti marah-marahnya subhanallah syukron jazakallah khairan semoga usaha dan keluarga selalu dalam lindungan Allah amin wabarakatuh. ambil uang di toko kan utang ayah jawabannya insyaallah boleh ini keluarga dibayarkan oleh ayah dan anda boleh mengambil dari harta ayah untuk membayarkan utang itu dan pelunasan utang tidak harus sepengetahuan orang yang berutang di antara bukti itu adalah zakat zakat bisa diberikan kepada gorimin karena gorimin termasuk salah satu asnaf penerima zakat terus melalui gorimin tapi bisa zakat itu diambil Lalu dipakai untuk nutupi nilai utang dari gorimen ini, sehingga tidak jadi masalah jika anda mengambil uang itu kemudian anda serahkan kepada orang-orang yang berutang kepada ayah. Tapi pastikan sebisa mungkin jangan sampai bapak, karena kalau bapak tahu mungkin bisa menjadi masalah yang lebih besar lagi di keluarga anda. Wallahu alam. Baik, kita angkat pertanyaan. Silahkan dengan siapa di mana? silakan dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya volume televisinya dikecilkan pak. Silakan disampaikan pak. Ya silakan. Silakan. Ya sudah Silakan. Ini saya mau tanya, kan uh, saya ilham dari Jakarta dulu saya sempat bekerja di lembaga di lembaga riba selama tiga tahun. nah, eh, saya baru tahu dosa riba itu ustadz. kemudian eh, saya kan berusaha keluar. Eh, setelah saya keluar, alhamdulillah sudah dapat di tempat yang halal lah. yang saya ingin tanyakan itu, eh, apakah saya perlu mengeluarkan seluruh uang penghasilan saya ketika selama bekerja di di lembaga tersebut? Atau ada cara lain untuk um, mensucikannya gitu, Ustaz? Anda bekerja selama tiga tahun, Anda tahu kalau itu iya. haram sudah berapa tahun? Setelah tahun kedua, Ustaz. Tahun kedua. Nah. Baik, cukup, Bapak? Iya, Terima kasih, Ustaz. Nah. Bekerja di Lembaga Ribawi selama tiga tahun, dan masuk tahun kedua atau setelah tahun kedua baru tahu kalau itu dilarang. Batasan penghasilan riba dan penghasilan haram boleh dimiliki dan tidak boleh dimiliki adalah berdasarkan ilmu. Maksud saya, sejak kapan dia tahu? Sebelum dia tahu maka status penghasilan itu halal bagi dia, boleh dia manfaatkan. Sebagaimana dulu sahabat ada yang kaya dari hasil riba seperti paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri Abbas bin Abdul Muttalib beliau dulu termasuk penghasilannya adalah dari hasil meminjamkan uang lalu dapat kelebihan dan setelah larangan riba itu turun Allah Wasallam mengatakan dalam khutbahnya wa awwalu riba adu'uhu riba Abbas ibni Abdul Muttalib riba yang pertama yang kubatalkan adalah hari banyak abbas bin abdul Muthalib namun tidak ada perintah agar abbas miskinkan diri miskinkan diri tidak ada perintah seperti itu bahkan allah nyatakan di surat al baqarah fadzilah ahu itu tumingrobih fanta ma salafa tidak maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silamnya sebelum dia tahu. Sehingga batasannya adalah sejak kapan dia tahu. Bukan sejak kapan hijrah. Karena antara tahu dan tahunya dua tahun yang lalu. Ataukah hijrahnya? sekarang jawabannya dua tahun yang lalu. sejak kapan anda tahu? Sehingga masing-masing orang nggak ngerti kapan kerja di asuransi itu tidak boleh. Yang paling tak pelakunya hal ini penting. Anda coba pertimbangkan sejak kapan saya sudah tahu kalau ini dilarang. Sejak saat itulah pendapatan yang anda terima nggak boleh untuk dimiliki. Lalu bagaimana dengan uang yang sudah menjadi bagi tabungan dan seterusnya? Yang anda dapatkan ketika bekerja di lembaga ini sebelum anda tahu keluarkan, setelah bekerja anda tahu keluarkan. Karena ini bukan uang yang halal, ya, sehingga anda silahkan serahkan uang itu ke lembaga sosial karena ini, bukan uang saya yang layak untuk Pak, ya, angkat satu pertanyaan Pemirsa Surabaya mengaji Bolehkah tidak mengikuti sholat witir berjamaah karena ada nilai lagi dan fal, mohon pencerahannya jasukumullah khairan wajazakumullah khairan Bolehkah tidak ikut sholat jika konteksnya normal di luar uh, suasana pandemi seperti ini? Uh, kita anjurkan agar ikut salat. Anda tetap mendapatkan keutamaan hadis Khalifah kutiba maka dia ditata tanpa witir lagi bolehkah meminta doa hafalan. Kita uh, adonan saya ini Setahun tahun, ataukah misalkan satu bulan atau dua bulan sebelum puasa ini saya pulaan istilahnya itu apakah dihitung semua, ataukah yang sudah masuk satu tahun? Saya jual keramik, Ustaz. Baik, cukup. Iya. Nah, nah, yang kedua, Ustaz. Oh, ini kan saya berikan kepada tergolong eh, miskin sebagian, saya berikan kepada keluarga saya. Dasar eh, amat miskin tidak, orangnya cukup, tetapi dia tidak wajib bayar bukan orang yang wajib bayar zakat itu boleh apa tidak? Baik. Kemudian yang ketiga. Uh, itu kalau memberikan uang zakat tuh kita harus ngomong ini uang zakat yeah. atau kan kita memberikan begitu saja maksudnya nggak perlu ngomong bahwa ini uang zakat gitu. Baik. Karena lagi ustadz, kalau uangnya itu sebagiannya juga karena saya toko yang bukan besar, jadi nggak ada perjanjian tiap tahun tuh ada thr. Nah kemudian uang zakat ini sebagiannya saya berikan kepada karyawan-karyawan saya itu boleh apa tidak? Sebagai thr. Enggak ada perjanjian, enggak ada sih. perjanjian. Enggak ada perjanjian kalau nanti lebaran saya ngasih THR. Tapi, tidak. rutinnya setiap lebaran ngasih THR atau tidak? Iya, biasanya nanti, maksudnya biasanya. bukan malam lebaran tidak misalkan seminggu atau dua minggu, masih puasa, sawal itu kita kasih uang. Tapi saya meniatkan uang zakat ini karena jumlahnya agak banyak. Kemudian, kan saya memberi gaji kepada dia sebagiannya, dan saya menilai dia kan... E bukan orang yang wajib bayar zakat, jadi terhitung yang bukan cukup itu. Jadi sebagiannya saya kasihkan kepada karyawan gitu. Kemudian Baik. sebagiannya juga saya kasihkan kepada pembantu, sebagiannya saya kasihkan kepada tetangga-tetangga yang miskin gitu. Boleh apa tidak itu? Baik. Baik, insya Allah. Ya. Cukup Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama, zakat perdagangan. Apakah barang yang baru masuk juga ikut dizakati? Jawabannya, barang yang baru masuk meskipun usianya baru sebulan, dua bulan, dia mengikuti induknya. Dia mengikuti induknya. Karena di situ kan terjadi perputaran. Kemarin sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa menurut Imam Malik dan ini disetujui oleh Syekhul Islam dari dohir pernyataan dari dohir uh, apa tulisan beliau atau fatwa beliau bahwa pedagang itu ada dua. Yang pertama mutarabbis. Mutarabbis itu beli barang tapi tidak hendak langsung dijual. Namun disimpan dulu, ditahan dulu dan nanti kok sekiranya ada kenaikan baru dijual. Yang kedua mudir. Mudir itu dia beli barang kemudian langsung dijual. Maka untuk jenis yang kedua ini, barang itu tidak bisa mengendap lama, paling mengendap sebulan dua bulan, sehingga keluar masuk barang dan uang. Jadi, uang dipakai beli barang lagi, dipakai kemudian dijual lagi, jadi uang lagi beli barang lagi, sehingga terjadi perubahan uang barang, uang barang plus nanti terjadi penambahan. Nih, di, di posisi seperti ini, maka... Uh, dia wajib zakati semuanya yang berupa uang dan berupa barang. Nah, fluktuasi yang kemarin tidak perlu Anda hitung. Anda cukup menghitung di akhir haul saja. Misalnya zakat ibu mau di bulan Ramadan ini. Nah, di bulan Ramadan ini lakukan stok opnam. Satu. Dan yang kedua, total berapa saldo yang ibu miliki. Uang yang ada di tabungan maupun yang ada di rumah. Total itu yang wajib di zakati. Kemudian yang berikutnya bolehkah zakat itu diberikan kepada keluarga yang tidak miskin dan tidak kaya? Dia belum orang bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat sehingga dia tidak terhotok, eh, tidak tergolong sebagai eh, muzaki. Tapi dia juga bukan orang yang miskin, dia cukup tapi tidak sampai jadi orang kaya yang wajib keluarkan zakat. Jawabannya tidak boleh memberikan zakat kepada orang seperti ini karena status dia bukan termasuk fakir miskin. Dan kita pernah sampaikan bahwasannya terkait masalah zakat jenis manusia yang wajib mengeluarkan zakat karena dia punya harta satu nisab. Yang kedua, orang miskin yang berhak menerima zakat, dia mustah status sebagai miskin atau fakir. Tiga, orang yang tidak kaya dan tidak miskin. Ini posisi tengah kaya tidak miskin juga tidak. Nah, zakat itu interaksinya hanya di dua orang, -orang berdekatan. Karena itu jika saudara ibu ada tidak kaya dalam arti muzak dan juga bukan orang miskin yang mereka tidak boleh dikasih zakat. Ibu bisa kasih ke mereka dalam bentuk sedekah atau pemberian yang lainnya dalam rangka untuk tetap menyambung silaturahmi. Kemudian yang ketiga, apakah ketika mereka zakat? Serahkan zakat itu ada dua yang pertama diserahkan ke panitia penampung zakat. Seperti Lazis, ya, lembaga amil zakat infak sedekah. Nah, kalau Anda serahkan melalui Lazis atau melalui yayasan lay sosial atau melalui takmir masjid, maka Anda harus ngomong, sampaikan, "Ini saya mau bayar, sekian juta, ini zakat saya." Anda perlu ngomong, "Kenapa perlu ngomong?" Agar Lazis itu paham, peruntukannya untuk siapa? Karena kalau nggak ngomong, bisa jadi langsung memahami ini sedekah. Nah, kalau sedekah, boleh saja diberikan kepada orang yang tidak berhak dapat zakat. Kemudian, yang kedua, Anda berikan zakat itu ke orang yang berhak, sehingga langsung ke mustahik, maka tidak perlu ngomong. Misalnya, ada tetangga yang nggak mampu, kasih saja zakat, tapi jangan ngomong dan para ulama memakruhkan ketika memberi zakat, kita sampaikan bahasanya itu zakat. Para ulama memakruhkan. Kenapa? Karena ini bisa memicu sakit hati, memicu rasa tidak nyaman pada dirinya. Secara umum mustahik zakat itu adalah orang-orang yang uh, dari sisi itu tidak lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wallahu alam. Kemudian, sebagian zakat diberikan kepada karyawan untuk THR. Kalau kebiasaan Anda ngasih THR, sehingga karyawan sudah menunggu, insya Allah Ramadan ini pasti akan ada THR. Meskipun tidak pernah tertulis dalam kontrak, tapi Anda sudah rutin. Kalau lebaran ngasih THR, maka THR ini tidak boleh diambilkan dari zakat, karena itu ibarat seperti kewajiban dari pihak toko atau pihak perusahaan untuk memberikan THR ke karyawan. Tapi kalau sifatnya insidental, sehingga itu diberikan di luar hari raya, misalnya zakat Anda tidak di bulan Ramadan, tapi zakatnya di Rabiul Awal. Lalu Anda kasih dia zakat, karena dia orang yang tidak mampu, hukumnya boleh. Wallahu alam. Baik, silakan. Dari pemirsa negatif di Aceh. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah. Ana membantu seorang saudara dengan meminjamkan uang. Tapi ana ambil uangnya dengan menggadaikan emas dengan 10 juta. Angsuran satu tahun dengan jasa pegadaian 1.200. Apakah ini boleh Ustadz? Jazakallah khair. Wa jazakum khairan. Setahu kami ini tidak boleh karena masuk dalam kategori tahun alal ismi wal uduan. Anda utang 10 juta, tapi yang harus Anda serahkan adalah 12 juta. Karena per bulan tadi 1 juta 200. Selama 10 bulan. Hukumnya tidak boleh karena masuk dalam kategori tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Sehingga ketika Anda pinjamkan emas untuk dijadikan sebagai barang agunan, berarti Anda membantu terjadinya transaksi ribawi ini. Dan pegadian di Indonesia termasuk di antara sumber ribawi. Karena gade itu kan turunan dari akad utang. Kalau pegadaian pasti akan meminta kelebihan ketika pengembali hak eh, nasabah. Olayim. Silahkan. Dari Koyaludin, Pemirsa Majelis Kajian Sunnah Semarang. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahwan bertanya Kalau di Jawa itu kan ada mitos Kalau istri sedang ngambil itu dilarang membunuh hewan Atau makan hewan-hewan tertentu Kepiting misalnya Nanti takutnya ada mudorot yang menimpa Itu gimana Ustaz? Baik Kita coba angkat penelpon Silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Iya Saya dengan PN di Blitar Ustaz uh, Mau nanya Ustaz terkait tentang jakat perdagangan Tadi kan dijelaskan kalau semua barang yang ada di Jakarta termasuk saldo Gimana kalau misalnya dalam setelah kita stok Itu kan ada barang-barang yang kita pembeliannya tidak tunai Ustaz ben. Tempo satu bulan, jadi sifatnya masih hutang Dan barangnya juga masih tersimpan di dalam gudang Karena kan nggak langsung bisa terjual Ustaz. Hmm. Kalau seperti itu kasusnya cara menghitung zakatnya gimana ya Ustaz? Terus terang saya masih bingung ya Ustaz. Baik, cukup ibu. Eh, insya Allah kasus seperti ini Ustaz saya kan punya pelanggan. Ini apotek, hmm -hmm. eh, saya punya pelanggan itu perawat beli terus kalau dalam seperti ini itu dari pembeliannya itu saya berikan bonus sekian persen gitu Ustaz dari nilai pembelanjaannya sebagai apa ya Ustaz? Bonus mana, Ustaz. Itu gimana, Ustaz gimana? Beliau, Beliau ini perawat-perawat perawat yang praktek atau bagaimana? Untuk klinik, untuk kebutuhan kliniknya Ustaz. Berarti Jadi perawat, perawat ini adalah mana -mana karyawan. Untuk ya, karyawan Ustaz. Baik, bonusnya Anda kasihkan Ustaz. ke perawat itu atau Gisa. ke kliniknya? untuk perawatnya ya Ustaz oh, masalah nanti diteruskan ke kliknya, saya kurang paham Ustaz baik cukup ibu ya, ya silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin kita anggap ini pertanyaan yang terakhir ya zakat perdagangan yang dizakati itu adalah stoknya betul sekali sehingga pada saat anda mau bayar zakat lakukanlah stok opnam lakukan stok opnam Lalu yang menjadi permasalahan adalah tidak semua barang itu dibeli secara tunai. Ada beberapa barang yang dia terutang. Apakah ini juga turut di zakati? Apalagi barang itu tersimpan di gudang. Yang kami tahu, Allah jika barang itu akadnya adalah akad beli. Pada waktu anda ngambil atau distori oleh supplier, supplier datang. Ya, lalu ngasih barang, kemudian anda terima kemudian anda terbitkan apa nota utang bond dan nanti akan dibayar sekian bulan lagi atau sekian pekan lagi berarti barang itu sudah menjadi milik anda karena dia sudah dibeli lain halnya kalau barang itu adalah barang titipan seperti model konsinyasi sehingga anda didatangi oleh supplier supplier naruh barang itu tapi modelnya konsinyasi. Nanti kalau laku baru bayar. Kalau modelnya konsinyasi berarti barang itu belum barang toko, tapi masih milik supplier. Cuman dititipkan di toko kita dan nanti kita dapat fee dari hasil penjualan. Di apa? Perlu di dirinci, ini termasuk barang konsinyasi ataukah itu sudah hasil kulaan? Kalau hasil kulaan berarti barang Anda 100% maka wajib Anda zakati meskipun dia terutang. Karena utang itu tidak mengurangi zakat kecuali jika dibayar. Utang tidak mengurangi zakat kecuali jika dibayar. Ini kaidah ya. Ada orang punya tabungan 100 juta. Tabungan 100 juta Ramadan ini mau dibayarkan zakatnya. Utang KPR dia 200 juta. Kalau secara perhitungan matematis tabungan 100 juta minus utang 200 juta minus 100. Wajib <tuh> zakat enggak orang ini? Secara perhitungan kan malah minus ini, Pak. Kalau pakai perhitungan laporan akuntansi. Betul, Anda minus secara akuntansi. Tapi 100 juta kan Bapak pegang uangnya. Baik. Terus gimana? Selama 100 juta belum Anda bayarkan di zakati lalu gimana caranya biar saya misalnya pengen mendahulukan utang potong 100 juta itu di bawah nisab sehingga anda bayarkan 50 juta serahkan untuk pelunasan utang meskipun utangnya belum habis ya sehingga saldo anda tinggal 50 nah 50 karena di bawah nisab maka tidak kena zakat ya. meskipun ini bukan berarti ngajari anda untuk melakukan hilah untuk melakukan apa tipu-tipu eh, Agar nanti bisa keluar dari zakat, kita membahas dari sisi Ahkam Syariah. Bahwasanya utang itu tidak mengurangi zakat, kecuali jika dibayarkan, maka kalau itu masih ada di tempat kita dan belum kita bayar, wajib untuk Anda keluarkan zakatnya. Kemudian, posisi yang kedua, Anda memberikan tips kepada perawat, yang itu merupakan prosentase dari potongan harga. Jawabannya hukumnya haram seperti ini. Karena kita tidak tahu apakah perawat itu akan menyalurkannya ke kliniknya atau tidak. Yang boleh Anda lakukan adalah berikan bonus ke klinik. Anda berikan bonus itu ke klinik langsung, jangan ke perawat ini. Karena kalau diberikan ke perawat, masuk dalam kategori hadaya ummal gululun. hadiah yang diberikan kepada karyawan, statusnya uang khianat gulul. Baik yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya dilarang. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang sudah bergabung tapi belum bisa kita angkat, mungkin bisa uh, menyampaikannya di kesempatan yang lain. wa ala alihi wa sahbihi Wa akhiru da'wana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.